Wow, harganya ini 1,3, tapi sangat-sangat bagus. Kalian bisa lihat. Yang pink 350. Oh, beda ya, Bu ya. Ya. Ini 350.000 aja. Permisi Bu, kita mau lihat koleksi bunga anggrek dan aglonemanya, boleh Bu? Iya. Halo guys, jumpa lagi bersama kita Velu Channel. Ternyata sekarang ini kan lagi booming ya, ibu-ibu, mbak-mbak semuanya tuh suka bunga. Dan di Kesambi ini ternyata ada tempat bunga yang bagus-bagus. Contohnya kayak ini. Nah, ini namanya apa nih? Aglonema Suksom Jaipong. Nah, susah ini banget ya. Dan pasti ini harganya mahal. Ya, betul banget. Makanya kita langsung ke karena poin. Karena bagus banget juga ya. Dan di mana dan tempatnya kayak apa, kita langsung kepoin aja. Yuk. Ratna Sari Orchid Kesamben. Nah, lokasinya berada di Desa Babatan, Kesamben Blitar ya guys. Atau dari SDN 2 Kesamben ke utara kira-kira 100 meter kiri jalan ya kalau dari arah selatan. Di sini menyediakan macam-macam anggrek beserta bibitnya guys. Dan juga macam-macam aglonema yang cantik-cantik kayak gini ya. Dan kita langsung tanya-tanya aja sama yang punya ya, yuk. Dan sekarang kita mulai tanya-tanya langsung aja sama yang punya. Dan ini adalah Halo, Mas Dani ya. Nama saya Dani. Jadi kita di sini memelihara anggrek mulai dari bibit. Jadi hasil dari kultur jaringan. Kultur jaringan itu nanti bentuknya seperti ini hasilnya. Jadi ini di botol. Terus anggreknya itu dari benihnya itu ditanam di media agar-agar, kemudian diberi nutrisi. Lalu setelah itu kita keluarkan, kita tanam di media yang seperti ini. Nah, ini medianya dari moss atau rumput laut, sejenis rumput laut. Nah, nanti setelah ditanam di sini sudah lebih besar, nanti kita pindah medianya, nanti menggunakan media arang. Nah, seperti ini. Namun potnya masih pot plastik biasa. Nanti setelah lebih besar lagi, kita pindah medianya menggunakan arang aja, dan potnya bisa lebih besar. Oh, jadi nggak perlu tanah ya medianya ya? Oh, enggak. Untuk anggrek ini kita menggunakan media arang. Yang kita tanam ini anggrek jenis dendrobium. Dia bunganya keriting. Nah, seperti ini. Nanti setelah besar, nanti bunganya bisa seperti ini. Wah, nah, bagus ya. Dia jenisnya banyak, macam-macam. Dan namanya pun juga macam-macam. Ini dari warna namanya macam-macam ya? Iya. Warnanya apa namanya nanti beda di register, jadi oh, dari silangan ya. Dari anggrek asli Indonesia ini nanti disilangkan, kemudian nanti diberi nama. Ini jenis anggrek apa Bu? Keriting. Oh, ini semua jenis anggrek keriting ya. Kalau anggrek bulan itu yang seperti apa ya? Sana. Oh, yang sebelah sana. Oh, daunnya lebih lebar ya? Ya. Kalau ini, wah ini cantik sekali ini. Kalau boleh tahu harganya berapa Bu? 1,3 yang putih. Wow, harganya ini 1,3, tapi sangat-sangat bagus. Kalian bisa lihat. Yang pink 350. Oh, beda ya Bu ya, ya. Ini 350.000 aja. Kalian pecinta anggrek wajib banget mampir di mana Bu? Kesamben. Di Kesamben namanya?
Ratnasari Orchid. Ini anggrek gurun. Ini anggrek gurun, guys. Tak kira lek wit nanas, Bu, iki mau, Bu. Anggrek gurun. Oh, anggrek gurun ini. Ini ada bunganya juga? Ada. Kira-kira seperti 1 meter setengah panjangnya. Wah. Yang ini anggrek anu, anggrek tebu. Oh, ini anggrek tebu ya. Wah, besar sekali, Bu. Ya, anggrek tebu. Bunganya kira-kira seperti apa ya? Seperti macan totol-totol. Yang ini dari Irian. Dari Irian Jaya. Ya. Kalau yang ini dari Kalimantan. Tapi sama jenisnya? Sama. Oh. Kira-kira harganya berapa, Bu? Nah, agak mehong. Berapa, Bu? Ya, pecinta anggrek itu apalah arti sebuah uang, Bu, kalau sudah menemukan yang diinginkan. Ini ngitungnya per batang. Per batang? Ya. Per batangnya pinten? Relatif kayak itu, Mbak. Kalau relatif ya, kira-kira? Kira-kira 250 per batang. Oh, ya. Besar-besar. Sampai 300.000. Wow. Per batang. Keren banget. Ini ibunya juga hobi juga ya. Ya. Sekaligus hobi-hobi berhadiah ini ya, Bu, ya. Iya. Tapi hobinya dari padang rumping-rumpi di rumah ya, enakan ini. Enak. Kalau kita melihat kayak gini ini ya, Bu. Pikiran itu jadi fresh kayak gitu ya. Iya. Seneng. Iya. Ini anggrek macan. Ini anggrek. Ya, macan. Oh iya. Tapi di sini cuma menyediakan anggrek sama aglonema. Aglonema saja ya. Oh, tidak menyediakan bunga-bunga lain, Ibu. Tidak. Khusus. Dan sekarang menuju ke aglonema. Ini kalau saya tidak paham aglonema, saya kira itu sama, cuma warnanya aja lebih terang, lebih gelap kayak gitu. Tapi ternyata beda-beda ya, Bu, ya. Harganya juga bervariasi. Ini apa menurut jumlah daunnya juga harganya ya? Ya, besar kecilnya, batangnya banyak enggak batangnya. Oh, begitu. Ya. Tapi perawatannya apa susah juga ya ini? Enggak, seminggu sekali disiram. Kalau panas sekali itu seminggu 2 kali. Oh, berarti ya. Tidak suka Pak. Enggak suka air. Suka air. Cantik-cantik semuanya. Iya. Harganya mulai dari 200 ke atas. Iya. 200 ke atas. Bu, ini putih aglonema apa, Bu, namanya? Cinderella. Oh, Cinderella, guys. Ki Cinderella. Kalau yang ini loh, ini sangat bagus banget ini. Suksom. Suksom Jaipong. Wulandari. Yang Wulandari Black Maron. Wow. Pundi ini ki? Ini kecil. Oh, niki wow, kecil Black Maron. Biasanya lek cilik-cilik ngene iki regine lumayan iki. Iya. Berapa, Bu, nih, Bu? 300. 300 aja, guys. Ya. Tapi indah dan cantik ini. Ini Anjamani. Ya, Red King. Ini Red King. Ayu Nindi. Wah, jenenge apik-apik guys, kayak jenenge wong Mahaseti. Niki nggih. Rindu. Emerald. Wah, ibuke apa lek anu Harry Potter. Lho. Ini Harry Potter barang. Guys, ki Harry Potter. Macem-macem. Nah, buat kalian pecinta aglonema sama anggrek, wajib ya mampir di Kesamben di Ratnasari Orchid Kesamben. Nanti alamatnya tak kasih di video ya atau di deskripsi. Nah, kayak gini ya. Kalau kalian suka bunga itu, apalah arti sebuah harga ya. Yang penting tersalurkan untuk memiliki tanaman yang diinginkan. Jadi guys, anggrek-anggrek ini bisa kirim ke luar kota dan di Ratna apa, Mbak? Sari Orchid. Ratna Sari Orchid ini udah kirim kemana aja kemarin? Kemarin ke Subang. Oh, jauh ya, sampai ke Jawa Barat loh. Ke Jakarta juga. Wow, lewat apa itu? Lewat kereta api itu. Oh, kereta api. Katanya tadi ke lewat Surabaya. Oh, Surabaya. Lewat JNT juga JNT bisa. JNT juga bisa. Ke kalau luar Jawa pernah ke Nusa Tenggara Barat juga pernah. Wah, keren guys, jauh banget ya. Jadi buat kalian yang di luar Jawa, luar kota atau dimanapun bisa beli anggrek di sini. Ratnasari Orchid Kesamben, jangan lupa. Pastinya harganya miring dong. Dan juga bagus-bagus. Betul.
Nah, udah tahu kan kalian bagus-bagus banget ya, ya bunganya. Kalian wajib banget mampir ke sini lihat-lihat, siapa tahu cocok. Di Ratnasari Orchid. Pusatnya anggrek, pusatnya aglonema juga, guys. Di Kesamben Blitar. Jadi kalian yang pengen beli anggrek, aglonema atau bibit-bibit anggrek yang masih kecil-kecil, kalian bisa langsung. Kecil, sedang, gede semuanya ada di sini. Bisa kirim ke luar Jawa juga bisa. Ke manapun kalian berada, kalian bisa order di sini, guys. Nanti kita kasih nomor WA-nya. Oke, terima kasih udah nonton video kita. Jangan lupa like, share, and subscribe. Dan tunggu video kita selanjutnya. Bye.